banyak sampah. Ini yang kayu kan? Pada hari ini saya sama-sama dengan masyarakat Pandan Indah untuk mengadakan aktiviti tenaga kita plogging trash to cash. Yeah. Nama program. Tapi dalam rangka program besar clean up Ampang. Yang mana saya akan menggunakan model ini untuk digunakan di PBT-PBT lain dan di negeri lain. Jadi program ini telah dilaksanakan 4 kawasan. Kita ada 24 kawasan dalam majlis. So ini yang keempat. Kalau program ini berjaya, saya akan menstrukturkannya dan akan dikendalikan di peringkat nasional di semua di seluruh negara. Ya. Jadi saya amat berharap dengan ada program kerakyatan ini, rakyat ini akan dapat membantu kerajaan. Because we cannot do from top to bottom, yes we bottom to top also. Jadi ini program ground, program apa di bawah dasar komuniti negara, program on the ground, dan tapi di peringkat di atas adalah program daripada konsesioner kita sendiri, daripada Alam Flora, daripada kalau Selangor KDEB dan juga apa itu idaman di utara dan South West Management di selatan. Mereka juga akan menyiapkan facilities atau apa ni kemudahan-kemudahan untuk apa timbang untuk apa pemulangan balik ataupun untuk reward system yang apa ni aktivis dalam program ini akan bekerjasama dengan mereka untuk kemudahan-kemudahan tempat-tempat untuk pulangkan untuk dihantarkan barang-barang yang recycle ini dan diberikan ganjaran ya. Jadi saya juga minta struktur ini kalau boleh sudah dimantap juga kawasan-kawasan PPR yang menjadi target kita dahulu, kawasan-kawasan B40 menjadi target kita utama, terutamanya PPR yang mana kena bayar maintenance itu, kita akan menggunakan program kotak sampah ini untuk offset duit maintenance dia.